Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat topi, topeng yang bagus banget dari satu lembar kertas buku tulis ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita spill bareng-bareng. Yang pertama ini kita siapkan satu lembar kertas buku tulis ini yang tengah sehingga bisa memanjang seperti ini. Untuk selanjutnya guys, ini kita lipat memanjang jadi dua bagian seperti ini guys. Kita rapikan di tengahnya, kemudian kita buka lagi yang satunya atau sisi satunya, kita buat lipatan segitiga terlebih dahulu guys. Ini simetris kanan dan kirinya, kita rapikan. Kemudian yang satunya juga kita buat lipatan dengan cara yang sama guys. Kanan dan kirinya simetris. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita lipat. Nah, setelah lipatan seperti ini kita lipat lagi. Kemudian di satunya ini atau di sisi yang ada runcingnya yang panjang ini kita potong. Kita potong seperti ini. Teman-teman ikuti. Jangan sampai habis ya, kita sisakan sedikit saja. Nah, segini saja guys. Kemudian setelah itu yang di ini yang sudah kita potong ini nanti akan menjadi tali untuk kita ikatkan ke bagian belakang dari kepala kita. Nah, jadinya seperti ini guys. Oke, langsung saja kita pakai guys. Oke guys, langsung saja kita pakai. Ini posisi seperti ini, kita buka terlebih dahulu topengnya. Kemudian kita pasangkan ke kepala kita. Nah, ini yang depan ini ada dua bagian, yang satu kita tinggal di atas, yang satu kita tarik ke bawah. Wow, sudah jadi topengnya. Dan aku adalah pahlawan bertopeng. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.